tadinya yang rusak terus nggak terlaku. Hai guys, hari ini aku jalan-jalan. Tuh, sekarang lagi di mana? Di Riam. Tara. Tuh, Riam. Hari ini aku happy hunter bersama penduduk setempat. Haha. Nah, inilah dia air sebakit nih. Riam apa namanya nih? Riam. Hah? Riam Belape. Nah, kita turunnya dari sini nih. Hah? Turun dari sini. Sudah. Kau langsung guling-gulingan lo cepat lo. Cara. Oke, ini udah nyampe di Riam Belape. Gimana? Hai, akhirnya aku bisa ketemu lagi dengan Master Sempak. Ini Riam Belape, posisinya ada di daerah Kabupaten Landa. Tepatnya di masih masuk wilayah Darit, kalau tidak salah. Kita akan mandi-mandi di sini. Buat kawan-kawan yang belum pernah ke sini, boleh coba di sini. Jalannya tidak cukup berat, enak. Aquaman, come back. Tara, hari ini aku dengan Bang Tobing. Nah, dia salah satu penduduk setempat. Ini lokasi ini nama daerahnya? Daerah Dusun Sebakit. Sebakit. Desa Ringolojo. Nah, itu masih masuk kecamatan Kabupaten Nabang. Oh, Nabang. Dari rumah Abang ke sini tadi berapa jauh ya? Sekitar kurang lebih 20 menit. Jalannya luar biasa sulit karena masih daerah kebun sawit ya. Iya. Abang sering sini, Bang? Sering, saya sering sini. Kalau liburan main sini. Ah, kok hari libur ramai sih? Ramai ini. Ini cuma karena kita hari apa nih? Hari Rabu. Hari Rabu sepi.
isinya laki-laki semua. Ya, harapan apa? Harapan saya tempat ini kedepannya ada perhatian dari pemerintah biar dikelola jadi tempat wisata. Karena saya lihat tempatnya lebih layak untuk dijadikan tempat wisata. Airnya bersih. Cuma untuk akses jalannya masih belum bagus ya. Banyak orang nggak tahu, hanya penduduk sekitar aja yang tahu. Ah, kan orang sekitar yang tahu kan. Maksudnya orang-orang luar yang mungkin yang di Ngabang sendiri belum tahu kan? Belum tahu. Nah, itulah tadi saya pun bingung ketika ada lihat tempat ini cantik. Ini cuma ada air terjun ini ya? Terjunnya di atas ada. Ini ada tiga tingkat. Di bawah ada. Di atas itu ada lagi. Oh, ini tingkat berapa nih? Kedua ini. Oh, kedua. Berarti di atas sana ada tingkat satu air terjunnya. Ini di belakang sana, nah itu tingkat ketiga ya, kan? Tingkat pertama. Hah? Tingkat kedua. Nah, itu? Tiga. Oh, itu ada kawan-kawan di sini. Itu tingkat ketiga. Ntar lagi kita akan lihat ke sana. Alright. Ini aku sedang di tingkat kedua. Sedang di tingkat kedua. Nah, kondisinya kayak gini. Nah, ini kawan-kawan semua. Nah, udah ikut ngantar. Oke guys, sekarang kita akan coba turun ke sana. Itu tempat yang paling asik katanya kolamnya paling dalam. Kita akan coba ke sana. Jadi sebenarnya kita akan mandi di sini dulu. Titik paling bawah guys, paling bawah, dan area kolamnya lebih luas. Nah, seru. Jadi kalian yang suka keriam boleh kesini, wajib kesini karena tempatnya asik. Nah, tinggi sekali ini guys. Ini tadi di tingkat 2. Karena batunya sangat licin, ketahuan kalau di sini emang jarang orang buat mandi, kecuali yang di bawah sana. Di bawah sana baru orang mandi karena kolamnya, sungainya, tempatnya sangat luas dan dalam. Jadi bisa buat berenang, buat terjun. Dengan susah payah aku manjat mengisi balok itu biar bisa ada di atas.
Tara, tantangannya setelah mandi adalah naik bukit. Udah segar keringat-keringat lagi. Naik ke bukit.